Ini Andre lah, capek gue. Ini juga ada nih, Le. Dia buka bisnis kuliner juga. Apa? Martabak Conglai. Ih. Pantesan kupingnya bau telur. Tabak asin ya. Pak RT. Ya. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat, Pak RT. Sehat. Diri. Dia mah pilih kasih kupingnya. Mau cewek aja nyaut. Kenapa gua udah malas sama dia 3 tahun. Pak RT dari mana, Pak RT? Untung gua enggak stroke juga. Kalau didengar kalau cowok ya. Coba lagi. Pak RT dari mana, Pak RT? Ya. Kecewek aja kupingnya. Pak RT tuh apaan? Ini begini. Ini produk baru. Bodoh amat. Buatan Indonesia. Bah! Beli. Buatan Indonesia ini. Iyalah, di sini juga banyak ini orang Indonesia. Iya, Indonesia banyak sini. Buatan sini. Iya, saya kan dengar. Heh, kuping mampet. Ini kenapa gua kalau datang PRT gua suka kesel ya? Sabar. Padahal lu biasa. Lu katain juga dia enggak dengar. Iya. Nah, lu jawabnya enggak salah aja juga enggak tahu ini dia. Iya, benar. Apa ada apa? Iron Man. Nih. Wah, itu. Wah, anti air tuh ya. Jangan dikira. Tawarin June. Anti ponyok. Anti penyok. Anti penyok. Wah. Anti penyok. Kedek kok. Gimana? Baru. Bedanya produk Pak RT dengan panci lain apa? Bedanya produk Pak RT panci ini dengan produk yang lain apa bedanya? Langsung ini dari pabrik ke bawa kemarin. Bedanya produk ini sama produk yang lain apa? Bisa dicicil seminggu sekali bayarannya. Bedanya panci produk Pak RT dengan produk lain apa? Ini kan gak ada kamu. Luna, kehebatannya apa tanya? Kehebatannya apa? Pak. Kehebatannya apa? Kehebatannya apa sama yang lain? Apanya? Kan tadi Pak RT bilang, pancinya anti penyok. Tuh, dengerin. Tapi itu penyok, Pak. Ini kan cuma penyok nih. Terus? Ini. Terus? Peluru, anti peluru. Oh, penyok iya, tapi anti peluru. Anti peluru. Penyok iya, tapi anti peluru gitu. Penyoknya mah iya, tapi anti peluru gitu. Penyoknya iya, tapi anti peluru. Penyoknya iya, tapi anti peluru. Lagian panci anti peluru bakal apaan? Buat apa? Makanya mau masak di daerah tuh, perang. Santai aja dia mah gitu, santai aja. Ini cobanya nih dilindes sama mobil. Kuat. Pesok.